Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Welcome back to weekend. Weekend. Ya, kita hari ini panas. Tadi mau makan bebek. Jadi bebeknya itu ada di mana? Latimas ya? Latimas. Ya, film Latimas. Jadi bebek SK. Ya. Mungkin dari beberapa dari kalian udah sering lihat ini resto ini terkenal dengan gayanya, outdoor yang bagus. Iya. Ya. Tapi kita usahakan kayaknya bisa dapat tidur. Mudah-mudahan panas. Karena panas. Ya, jadi pastinya dia jualan bebek goreng. Cuman apa spesialnya? Dia tuh termasuk yang cukup murah ya harganya ya kayaknya. Ya oke lah. 30 ribuan. 30 ribuan. Nah, sama dia ada makanan lain ya. Nanti di menu-menu lainnya nanti kita lihat aja di sana seperti apa makanannya. Karena tadi beragam banget kayaknya dilihat tuh ada kayak ya, soto rawon, terus kangkung ada. Tapi memang spesialnya kan tetap di bebek sih. Di bebek, iya. Terus ada kayak goreng-gorengan kayak iya. Makan-makanan ringan gitu. Betul. Ya, perasaan kayak apa review kita di bebek SK? Film Melati Mas. Soto-soto sekitarnya kita sepung. The taste is more than the case. Ya, kita udah masuk ke tempatnya. Iya. Dia di pinggir jalan si Villa Melati Mas. Posisinya tuh Rupa Melati Mas sebenarnya. Rupa ternyata. Jadi kayak Pujasera ya sebenarnya ya. Iya, betul. Ya. Tapi sebenarnya isinya tuh jualannya cuma bebek SK sama mie alim. Oh, itu masih bebek SK ya yang ada iya, kayak. Iya, ini bebek SK ini. Oh, I see. Iya, ini bebek SK sini. Nah, sini bakmi alim. Iya. Ya, tempatnya cukup oke kalau misalnya buat kalian yang mau konsep back to nature tapi nggak terlalu jauh. Betul. Ini apa cukup asri dia punya ini ada pohon gede terus ada kayak platform gitu kayak apa sih namanya dermaga dibilangnya. Iya. Kayak dermaga gitu terus kalian bisa lihat ikan di situ jadi cukup. Sebenarnya sih oke ya kalau misalkan kalian datang sini siang pun dia nggak terlalu panas. Nggak terlalu panas. Karena banyak pohon-pohonan. Banyak pohonan. Iya. Terus di ini di area indoornya juga semi indoor adem karena ada kipas. Dan ya itu dia karena pohon ya, jadi rindang apa suasananya, gitu ya? Suasana adem gitu, bukan yang panas. Iya. Yeah. Terus untuk apa makanannya kita dapat apa ya kemarin? Cuma dapat dua macam sih menu specialty-nya dia, bebek yang Madura sama bebek yang si apa namanya lado ijo. Karena kebetulan tuh yang si masaknya ini yang punya bebek SK ini adalah background-nya dia tuh emang 10 tahun jualan bebek, nasi bebek gitu. Betul, nah, akhirnya dia buka di sini, makanya yang diunggulin itu bebeknya gitu. Oke, okay, I see. Ya, ini kita bisa masuk ke dalam untuk lihat masaknya. Boleh sih katanya. Oh ya, enggak. Oke. Okay. Mungkin kita akan seperti biasa masuk dulu untuk record something. Yeah. Setelah itu kita baru akan coba apa start reviewnya. So, stay tune. Thank you.
Alright, udah datang semua makanan ya. Obviously yes. Cuma dua menu, ada yang lado hijau sama ada yang Madura. Madura sambal korek ya, kalau nggak salah ya. Oh enggak, bumbu Madura, bebek bumbu Madura. Madura. Tapi sambalnya sambal korek. Iya, sambalnya kasih sambal korek. Oke, okay. Nah ini yang lado hijaunya ternyata bukan bebek. Kayaknya bebeknya udah diungkep dulu. Iya, tapi dia bukan yang digoreng. Tapi dia dimasak okay. Bareng sama lado hijaunya, sama bumbu lado hijaunya. Jadi ini nyerap banget. Kita coba lagi ya. Betul, betul. Aku juga mau cobain. Mau, oh, oke. Okay. Ini gimana caranya? Hap, ada mic. Sulit di tangannya. Dia termasuk yang cukup empuk ya si bebeknya. Iya. Meskipun ukurannya tuh cukup gede. Cukup gede sih. Katanya tuh diungkep sampai 2 jam ya. Hop, ya, there we go. Ini punya aku. Nah, bumbu ungkepnya enak banget. Jadi si bebeknya itu gak tasteless, udah ada rasa asin durinya. Terus si lado hijaunya juga gak terlalu pedas. Ini kayaknya lado hijaunya kalau dicampur sama nasi enak deh. Mungkin sama nasi putih ya. Ini dapatnya nasi ya, jeruk betul, by the way. Betul. Kita cobain nasi jeruk ya. Mau cobain juga. Oh. Ha, eh. Nah, cukup asin, enak. Aroma daun jeruknya nggak terlalu strong ya, tapi yeah. It's there gitu. Enough, cukup enak. Betul betul betul. Nice. Betul. Lanjut. Lanjut, silakan cobain yang ini nasi kecombrang. Madura dan nasi. Oh iya, nasi kecombrang, bener. Nih, cobain nasinya dulu. Alright. Wangi banget ya kecombrangnya, mau pakai sambel nggak? Oh, wangi banget ya. Wangi sekali kecombrangnya. Cobain sambalnya. Nasinya pedas banget. Excuse me. Oke. Okay. Loh, nanti pedas banget. Serem banget ini. Cuman enaknya tuh karena kecombrang yang wangi dicampur sama sambal yang pedas banget, enak banget jadinya. Pas you. Pedas banget nih, cobain bebeknya nih. Iya. Ya, karena si sambal koreknya pure chili cabai, sih tadi. Cabai rawit gitu. Oke, minyak. Ini si bebeknya. Iya. Wah. Bumbu maduranya melt ya. Nggak pedes, nggak terlalu spicy atau gimana. Enak, asin, terus jadi bebeknya crispy, obviously. Iya. Enak banget. Nah, maksudnya nggak bau. Terus kayak lembut juga dagingnya. Iya, padahal ukurannya gede loh. Terus kulit luarnya crispy banget, aku suka banget sih. Hah? Minum dulu. Pedesan. Ambil koreknya hati-hati guys, pedes banget. Mantep. Wah, pedesnya tuh ngagetin ya, sambal koreknya. Which is good sebenarnya. Iya, tapi emang bener-bener cabai rawit sih. Betul, pure cabai rawit tadi pakai minyak doang. Betul. Sedikit. Oke, kita akan selesaikan dulu makanannya. Ya, yes. Kalau segini nggak mungkin dibungkus lah ya. Oke, okay, jadi the enjoy the time lapse. Cheers everyone.
Oke, okay, ya udah habis semua pastinya. Pedes banget. Iya, ya, jadi mungkin straight to the point aja untuk makanannya sih enak sih jujur, comforting banget. Iya. Yeah. Apalagi dari bumbu si lado hijaunya tadi tuh buat gua, sama bebeknya apa sih ya, bebeknya tuh ukurannya gede dan gua amis dia tuh lembut. Bukan yang biasa kan kebanyakan kalau ukuran gede itu kan agak alot ya, agak keras kalau misalnya mau di apa diambil dagingnya dari tulang ini, enggak, dia termasuk yang cukup lembut dagingnya dan cukup fell off the bones. Mungkin, tapi enggak se fell off the bones itu sih. Mungkin karena dia diungkepnya lama ya. Iya, itu sekitar 2 jam kalau enggak salah preparingnya ya. Wow. Makanya itu tadi dari si daging bebeknya sendiri aja udah rasanya tuh udah asin gitu, udah ada rasa bumbu gitu dari si apa dagingnya as it is aja, enggak pakai daging si enggak pakai bumbu si lado hijaunya. Nah, si lado hijaunya ini cukup harum, cukup wangi. Dia punya si aroma cabai hijaunya berasa. Enak, asin, dan nge-enhance rasa banget dari si bebek dan si nasinya. Jadi kayak tadi gue campurin di nasi itu enak banget sih. Dia punya si lado hijaunya jadinya. Sama tadi ada sides-nya, ada kol sama timun seperti biasa. Ya kan ya, itu di satu piring itu main starter sih si lado hijaunya. Dia benar-benar ngasih banyak rasa ke semua bagian yang ada di piring itu. Nah, dari nasinya, terus si bebeknya, pasti si timun sama kolnya. Enak tapi banget. Enaknya kira-kira kalau lado hijau ini dicampur nextnya sama nasinya nasi putih atau nasi jeruk lagi? Masih bisa dua-duanya, karena nasi jeruknya nggak terlalu kuat aromanya. Jadi kalau kalian tambah si lado hijau, itu masih ada apa ya, ngebus si ininya, siapa si nasi daun jeruknya. Jadi kalau kata gue sih dua-duanya bisa sih. Tapi kalau mau lebih ini ya nasi putih. Kalau misalnya mau yang lebih toned down, nasi putih aja. Kalau aku ke bebek maduranya ya, bebek maduranya tuh enak. Aku sukanya tuh dia gorengnya tuh garing crispy. Karena aku jujur gak terlalu suka daging bebek yang dalamnya tuh berminyak gimana gitu. Jadi aku sukanya tuh emang yang matang banget terus luarnya crispy. Nah ini sesuai ekspektasi aku nih, udah matang banget dalamnya. Terus udah gitu juga luarnya crispy. Tapi si daging bebeknya itu tuh gak kering, bener-bener kering banget ya. Dia tuh keringnya kering yang luarnya kering tapi dalamnya tuh masih moist gitu. Masih kayak bagian ada part yang bebek kan dagingnya rata-rata berminyak ya. Masih ada tuh ya kan yang berminyak kayak gitu. Terus juga bumbu si maduranya itu tuh bikin dia tuh rasanya jadi tambah asin. Dia ya bener sih yang si Leon bilang ya, bumbu maduranya tuh gak terlalu bold, strong gimana gitu. Cuma ngasih rasa asin menurut aku. Nah yang aku highlight tuh si nasi kecombrang sama si sambal koreknya itu tuh enak banget. Dan aku kalau misalnya boleh bilang kalau nextnya kalian beli nasi bebek Madura ini ya, kalau kalian mau rasa yang asin doang, kalian boleh ambilnya yang nasi putih. Tapi menurut aku paling enak yang nasi kecombrang, karena nasi kecombrangnya tuh wangi banget kecombrangnya. Terus dicampur sama si sambal koreknya aja tuh udah enak banget. Nah ditambah rasa asin dari si bumbu maduranya bebek ini, jadi kayak udah mantep banget sih semuanya sih. Udah komplit banget, cocok banget nasi kecombrang, bebek Madura, sambal korek, udah top banget. Ya jadi emang kalau boleh dibilang dari dua bebek yang berbeda ya tadi preparation-nya. Kalau si yang lado hijau kan dia benar-benar dimasak bareng sama bumbu lado hijaunya dan itu benar-benar nyerap banget gitu. Terus kalau yang satu lagi kan dia digorengnya sih di saja, terus sambalnya dipisah, bahkan bumbunya juga dia dikasih dipisah. Nah itu perbedaannya adalah mungkin satu dari teksturnya. Kalau yang punya Jessica tadi obviously lebih ada crispy karena digoreng. Yeah. Terus dari ditambah rasa si, tapi itu ya rasa si bebeknya tuh dua-duanya nggak terlalu strong, tapi udah ada rasa, ada gitu rasa bumbu, tapi bukan yang jadi overpowering. Jadi kalau dikasih bumbu lado hijau, dikasih bumbu madura tadi itu masih enak, masih ngeluarin rasa apa asin, masih pas lah gitu di mulut, bukan yang apa malah jadi berlebihan. Makanya ya ini kalau kata gue sih comfort food sekali, karena selain rasanya yang enak tadi, terus harganya juga harga murah, yang termasuk karena murah. Karena bebeknya itu persatuannya cuma sekitar 30 ribuan. Around 30 ribuan. Terus nasinya tuh around 9 ribu. Yep. Jadi kayak total-total kalian makan ya nggak nyampe 40 ribu. Atau nggak 40 ribu lebih ribuan lah. Ya, 41 lah gitu ya, 45 sama minum gitu. Oke lah. Decent lah buat gua karena dagingnya ukurannya tadi potongannya besar kok. Iya. Bebeknya biasanya bebek kan kecil-kecil. Betul, ya. Aku tuh pernah makan yang 30 ribu tapi bebeknya tuh kecil banget ya. Nah, itu kayak kurang gitu. Iya. Ini kan gede-gede gitu. Kalau ini aku makan 40 ribuan tapi nasi aku tuh habis dan bebeknya tuh masih bisa aku makan gitu. Betul, masih nggak, bebeknya habis duluan daripada nasinya gitu. Yes.
Jadi itu recommended banget buat apa kalian datangi sama keluarga karena tempatnya oke banget buat apa nongkrong-nongkrong santai-santai di hari Minggu misalnya atau apalagi kalau sore ya. Kalau sore kayaknya akan lebih enak karena akan lebih adem pastinya. Soalnya kan ini lagi musim panas lah ya. Lagi jarang hujan. Kalau jarang kalau enggak hujan sih enak. Terus dia tepatnya ada di Film Mati Mas seperti gue tadi, nanti kita tulis aja di bawah secara detailnya di mana. Agak masuknya cukup jauh sih dari agak pintu jauh, masuk sih. Betul dari pintu masuk. Agak jauh juga dari New Habits. Masih sono lagi. Nah, ya pasti thank you buat Bebek SK dan Rupa Space, Space Mati Mas dan Kak Adinda yang sudah mengontak kita. Kak Adinda, oke, yang udah kontak kita. Terus perbarakan kita datang ke sini dan nge-vlog. Sama tadi all the staff dari Bebek SK dari Mas saya tadi ada yang nyambut kita ada yang ngarahin thank you banget ramah banget baik-baik banget the chefs juga nice banget semoga sukses selalu dan pastinya thank you juga buat kalian yang udah nonton please like comment favorite and share this video karena seperti biasa kita akan selalu upload video-video terbaru lainnya setiap Selasa dan Jumat pukul 6 sore dan consider untuk subscribe kalau misalnya kalian memang menyukai konten ini dan nyalakan bell icon supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video-video terbaru kita dan kata-kata dari Serpong sign out, thanks for watching, bye-bye.